makanya dari tadi. Ya Allah manis. Sakitnya bapak kambuh saat mencari rumput. Abang. Untung aja ada yang ngabarin ke ibu dan Salsa. Emang sering begini, sering sakit pinggang? Iya, sakit kan. Setruk ringan dia. Oh, bapak, iya. Udah berapa lama? Udah hampir 6 tahunan lah. Pak. Bangunan, Pak. 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 Pelan-pelan. Aku naon, ayo bapak. Ini gak bisa, ini gak tapi bisa. Tapi emang lagi sakit? Iya. Masuk ke kebun aja. Iya. Habis. Kan kalau di rumah kayaknya enggak malah enak. Berasa ya kalau iya. Di rumah bener harus ada kegiatan. Iya. Ya, harus ada kegiatan. Aduh, lagi begini mah langsung ke rumah aja ya. Iya. Ya udah kalau gitu mendingan pulang ke rumah dulu aja ya. Iya, Nek. Ini tadi hasil dari Marit ya, Pak? Iya. Udah saya bantuin-bantuin ya. Kita bawa pulang ya. Manis ternyata berat. Ntar gue pati. Gue bisa sengkel ini. Nah, ya, ya gitu. Bangun, ayo. Satu, dua, tiga. Bangun. Eh, gue bantuin deh. Repot banget ya. Ayo, dah, dah. Nah, Bu. Nah, tuh. Nah. Nah, cakep. Dah. Ayo, War. Yang semangat ya bawa rumputnya. Enteng, Pan. Enteng. Enteng lu gandolin. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ya. Ini orang emang bener-bener ya. Mari tolong gue mau dijalin. War, ayo. Enteng banget ya, War ya. Iya, Bu, ya enteng rumah. Bu, rumah di mana, Bu? Ini. Oh, di sini. Udah nyampe. Iya. Udah nyampe. Udah nyampe. Udah sampai nih, Bu. Iya. Bentar ya. Bentar, Neng. Bumi Nakia gini, Ibu Ma. Iya, Bu. Masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumpah ya. Ini pertama kali aku masuk ke sini. Maaf banget, maaf. Maaf, maaf, bukan di kita. Bukan di kita yang gimana? Ini baunya ke sini kurang enak. Ini kotoran sapu, kan? Ditinggalnya aku ini tiap hari, loh. Kita satu hari aja gini udah berasa banget baunya. Karena di sini manis, sebelahnya tuh mereka tidur samping kandang sapi. Bayangin gak sih? Bener-bener sampingnya sama sapi. Sapi kan? Lu lihat, ini kamar mandinya, lu lihat. Jadi, ibu mandi di sini, bapak di dapur, di sini. Dapur dong, dapur masaknya di sini. Manis, di rumah yang sangat sempit dan sederhana ini, Salsa tinggal bersama keluarganya. Ibu maaf banget ya Bu, tadi kita pas datang di sebelah rumah persis ini kan kandang sapi. Iya. Kan maaf ya Bu, kotorannya bau banget ya Bu ya. Iya. Itu hari-hari kan, setiap hari kan nyium gitu. Kan suka diceborin, dibuang, pakai air. 15 ke sana ke kebun. Oh, ke belakang. Iya. Tetap juga tetap dibersihin gitu. Iya, setiap hari kan dibersihin. Salsa. Itu canak sangu sareng cai kanggo Abah. Iya. Ambilin air katanya buat masak, Abah ya. Iya. Masak buat nasi. Aku boleh ikut enggak? Boleh. Oke, manis. Aku ikut enggak? Aku mau ikut, aku bantuin Salsa masak. Kamu di sini sama Ibu. Salsa, ya. Ya Bu, tapi intinya mah bersyukur ya Bu. Yeah. Apapun keadaannya, yeah. Apapun kondisinya, kalau kita syukurin mah Allah kasih terus nikmatnya. Yeah. Ibu sehat bisa ngurus bapak. Yeah. Punya anak yang berbakti, yeah. Nemenin ibu terus ya. Yeah. Nah manis, ini kerjaan aku penasaran banget ya. Ini coba lihat, tuh ada foto Salsa. Tadi aku bilang gini, tadi itu ngapa fotonya laki semua, ternyata Salsa yang nomor 12 ya Bu. Iya, yeah. Salsa lagi main di kapela. Tuh. Lagi kecil. Itu lagi kecil, umur berapa ya Bu? Umur berapa tahun ya? 7 mungkin enggak, kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Berarti emang dia udah bakatnya udah tersalurin gitu ya. Kan langsung dia ikut mana? Ya pialanya. Oh ini. Iya. Pialanya banyak banget. Piala dengan ini. Apanya juga? Piagam. Tuh manis. Sumpah aku merinding loh manis. Katanya Salsa mau jadi pemain apa itu timnas, mau jadi timnas katanya. Keadaan Salsa kan
tidak, aku nggak punya. Dia mau timnas katanya, Sasa mau jadi itu katanya. Mau jadi pemain bola. Pasti iya, nggak pakai tes, nggak pakai biaya. Biaya kan harus bayar 2 juta belum. Sosa, ya? Sosa setiap hari masak buat mak bapak kayak gini? Iya. Setiap hari menunya sama? Telur gitu sama nasi? Iya, kalau ada rezeki makan daging. Kalau ada rezeki makan daging baru gitu. Setiap hari masaknya pakai kayu? Iya. Bu, Bapak, ini udah jadi telurnya. Iya. Bah, bangun, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelawan, Bapak. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sasa, suapin Bapak. Sasa di sini. Kayaknya Sasa kelihatan banget sayang banget sama Bapak ya. Iya. Anak bontot ya, pasti deket sama Bapak. Ini banyak banget prestasinya, Bu, ye. Iya, itu di fotonya itu, iya. Sasa yang mana kok rambutnya bonol ya di sini ya? Ini iya. Sarah. Oh, ini Sasa? Iya, yang nomor 12. Nomor 12 tuh. Iya. Bapak makan dulu, Pak. Iya. Bismillah. Sasa sayang banget ya sama mak Bapak ya. Iya. Kenapa nangis? Makannya cuma seadanya aja. Tapi gitu, apalagi mereka gitu tiap hari gini. Pokoknya hari ini kita banyak banget belajar ya. Ya belajar bersyukur. Dari ibu, dari bapak,
belajar bersyukur. Apapun kondisinya kita bersyukur. Terima kasih udah nolong ibu. Siapa tuh? Ayo Melola. Ya, ntar nanti nyusul. Siapa sih? Temen. Oh temen. Mau ngapain tuh? Mau ngajakin main bola. Main bola? Iya. Main bekel. Tidak nanti. Kan semuanya itu ada jalurnya. Bapak, bapak lanjutin makan lagi. Iya ya, makan lagi itu salsa ya. Makan yang habisin ya. Nanti ini mana jadi abis nyuapin bapak, salsa mau latihan bola. Mau ikut ah? Aku juga mau ikut ah. Soalnya sumpah, gua nggak bisa main bola, salsa. Aku teh nggak bisa main bola. Aku jadi kiper ya. Kiper? Itu ya kiper ya. Kiper. Kiper main Medan. Tapi kak sebelum itu mau ngasihin dulu sapi makan. Mau ngasih makan sapi ikut. Juga. Ikut. Rumput. Ya. Dia tahu ya, boleh Bu ya? Iya. Buatin salsa aku sama Kak Boyen ya. Ibu nyiapin sekarang. Ya udah manis, ya. Aku sama Kak Boyen sama salsa mau ngasih makan sapi abis ini ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Bro nih, jalan-jalan. Hits banget.